Clara. Aku Tobi. Dan kita. Apa kita? Kita apa? Kamu baru sekali nge-vlog. Oke. Nanti kita pikirin lagi ya, guys. Jadi guys, hari ini aku sama Tobi mau pergi ke Grand Opening restoran salah satu TikTokers, ya, TikTokers kuliner teman kita, yaitu Vini dan Kotoni. Mereka itu buka restoran namanya Burger Recie. Burger Recie itu tuh daerahnya di Tanjung Duren ya. Jadi kita mau OTW ke sana. Tapi sebelum itu kita bakal ambil balon dulu karena kita udah pesen balon, kayak balon congratulation gitu buat mereka. Stay tune. Kita udah sampai di tempat pengambilan balonnya. Kita harus cepat karena udah lumayan telat ini jamnya. Kita janjian jam 11. Kita bakal ambil dulu. Nah guys, ini Clara lagi ambil balonnya. Kita udah pesan dari kemarin-kemarin sih, udah siap-siap. Itu langsung keluar jadinya, tuh cepet banget. Taraaa. Lucu ya balonnya ya. Sudah guys, kita sudah dapat balonnya. Oke guys, kita udah sampai di tempatnya. Rukonya ada di sebelah kiri sana. Kita turun yuk, yuk turun yuk. Langsung lihat aja. Oke. Pas banget. Ini guys yang punya. Itu ownernya guys. Iya. Guys, kita sekarang udah nyampe di Burger Recie dan aku mau nyobain burger geprek ya. Katanya enak banget sih. Terus katanya pedes banget. Kita langsung cobain masuk yuk. Coba yuk. Nah ini dia guys, outletnya Burger Recie, lokasinya ada di Tanjung Duren. Kita intip yuk dalamnya kayak gimana. Wih, lihat tuh udah ada ownernya nih. Wih, udah ada yang masak nih. Masak apa, Ci? Lagi masak ayam geprek. Wes. Aduh. Pesan satu ya. Iya. Lagi masukin cabenya nih. Nah. Buat ibu ya. Heeh, nah, waduh. Cabenya langsung semua aja. Aduh, kali ya. Kuat gak nih? Satu ini ya. Satu golokan ya. Ya, good luck ya. Good luck ya nanti. Kamu yang ngabisin. Kamu lah yang ngabisin. Ini saya lagi enggak geprek nih, Bun. Heeh. Digeprek dulu ayamnya, Bun. Wes. Pedas banget ini guys kelihatannya. Hati-hati ya Bun makannya ya. Kenapa tuh? Hati-hati aja Bun pokoknya. Serem nih, ya. Udah dikasih warning kita. Ada apa tuh? Dari sini. Ah, oh, juga kayak itu ya McD sama KFC gitu ya. Apa tuh kok? Simpel sih, sesimpel namanya aja. Oh gitu. Ada Burger Recie itu secret menunya guys. Kalian enggak ada di menu situnya. Jadi kasih tahu masih rahasia. Iya, enggak? Iya. Jadi masih rahasia enggak hitungannya? Udah enggak sih. Udah enggak ya. Soalnya dari kemarin itu cuma ada di GoFood sama GrabFood. Oh, ada di situ. Iya, cuma ada di GoFood sama GrabFood dan itu kalau dine-in sama kalian nyebut itu harganya cuma 12.000. Wah. Kalau GoFood GrabFood sekitar 15.000-an. Murah, guys. Itu isinya apa aja kok? Telur, fresh beef, acar dan kelengkapan lainnya, saus segala. Itu udah burger sama telur loh. Nanti kamu dapat. Murah banget. Nanti aku dapat ya. Asik, kita cobain burger secret menunya Burger Recie. Mantap. Nah, ini aku lagi bikin yang geprek. Aduh, pedes banget nih kayaknya, guys. Wow. Amazing. Amazing. Impressive. Impressive. Burger sayang. Kita bercanda mulu ya bikin burger. Iya nih. Sekarangnya kemana? Sambelnya yang lagi digeprek. Kelihatannya ayamnya sih ya, bukan sambelnya. Oh iya, ayamnya ini geprek bukan sambel. Kelihatannya pedes banget sih. Kita langsung cobain aja yuk. Oke okay, guys, kita udah selesai dimasakin burger sama ownernya dan kita punya 3 burger di sini ya. Yang satu ada ayam, apa namanya ya? Ayam chicken burger geprek tikung. Oh, chicken burger geprek tikung. Ini yang ayam nih. Terus ini ada yang 3 patty-nya nih, gede banget. Ini yang patty yang beef. Sama ini yang secret menunya, secret menu. Dia itu namanya, nama ininya sih, nama restorannya rupanya. Namanya Burger Recie. Jadi harganya cuma 12.000 guys, murah banget. Tapi ada sambal gepreknya juga. Iya. Jadi kita cobain ya. Semoga enggak kepedesan. Katanya pedes banget. Enggak.
tergantung yang beliknya ini. Enak dia, tebel banget. Kan patty-nya 3 ya. Jadi waktu digigit tuh kayak tebel banget. Kalian pasti kayak puas lah, satu gigitan yang gitu, puas banget. Dan juga ayamnya berlapis lapis, terus pedasnya itu pedasnya di ujung gitu loh. Baru ada di ujung. Tapi ya, iya. Pedas nikmat gitu, pedas nikmat. Enggak pedas yang bikin menderita. Mau nyobain gak? Aku nyobain yang patty-nya guys. Patty-nya setebel ini, dia 3 patty ditumpuk. Kalau kalian masih nggak kenyang makan ini kan kayak bohong banget. Jangan ditambahin nasi, please. Serius? Ada yang tambah nasi. Yang burger karinya katanya enak buat nambah. Oh, ada burger kari juga. Ada. Gimana? Kamu lebih suka itu atau ini? Ini mana? Soalnya ada kejunya ya ini ya. Iya, iya, ada kejunya itu. Soalnya ada kejunya dulu guys, gila. Jadi berasa, jadi di tiap daging burger ini ada kejunya. Enak banget. Berasa. Terus yang aku suka, yaitu bannya itu juga dimasak pakai mentega ya. Jadi ada rasanya gitu, kan cuma polosan aja. Kan biasa bagi kalau bannya polosan tuh rasanya cuma kayak makan roti. Gak ada gurih-gurih, manis asinnya gitu. Nah guys, ini yang tentunya dia ini nama otata sendiri, kita nggak mau sebut biar kalian pikir namanya apa. Yaitu, ini pakai ya, apa aja tuh kayak telur sama daging size beef, harganya 12.000 doang. Burger mana sih kalian dapat ya 12.000? Burger anak kos sih, dan ngenyangin sih, itu cukup gak sih ini kan ganjel itu enak. Enak, ada telurnya soalnya ya. Ada enak. Telur enak daging pas, kegigit di kuning telur itu. Oke guys, tadi kita udah pergi ke Burger Ece. Terus aku sama Tobi, sama Kotoni, sama Vini mau pergi ke apa tadi? Oni Cafe ya, Oni Cafe diajak sama mereka buat nongkrong-nongkrong. Hai guys, jadi tadi kita udah selesai dari Oni House. Terus kita lupa untuk vlogging gara-gara keasikan ngobrol. Terus habis ini kita mau pergi ke restoran lagi, ke salah satu teman baik kita. Dia buka bisnis restoran juga, kuliner. Masih baru banget. Ini masih baru banget dan dadakan banget. Jadi kita mau ke sana jualan nasi goreng. Nanti kalian kita lagi OTW mau ke tempat restoran teman kita ini. Lokasinya di Gading Serpong ya. Iya, jadi kita balik lagi habis dari Jakarta kita ke Tangerang lagi. Iya, ke Tangerang lagi. Btw guys, kita mau nanya ya. Nanya ya, karena ini vlog pertama kita nih. Kalian kira-kira suka kita ngapain sih di vlog? Q&A mungkin, couple Q&A lucu kali ya. Iya. Ada ide-ide lain nggak? Soalnya kita masih pemula. Tulis di komen ya. Misalnya nanti kita pikirin lagi dari ide-ide kalian. Bisa aja ide kalian nanti kami pakai kan? Iya. Oke guys, kasih tahu kita ya. Karena kita bingung kok di YouTube kita harus ngomongin apa. Iya, beda sama di TikTok. YouTube kan kalian cuma denger video 1 menit ya. Iya. Beda sama YouTube. Oh, oke gitu. Ya biar video kita 10 menit lah guys minimal. Kalian kan seneng juga nontonnya. Iya, kalau pendek kayak pendek aja. Oke guys, kita udah nyampe di restoran teman kita. Nah ini lokasinya, kalau kalian tahu di sini tuh UMN, UMN Gading Serpong. Nah ini dia ada di depannya di Lawson. Nah ini dia tuh Strength. Nah, aku mau ke sana. Dia kira aku nggak jadi datang, barusan nge WA aku. Oke guys, kita udah di Strength dan lagi nyobain. Gimana Bi? Dia cobain nang nasi goreng balacan. Aku kalau disuruh pilih, ini nasi goreng sambal ijo, yang itu nasi goreng balacan, aku pilih ini. Aku suka banget, beneran enak. Kita tuh udah nyobain test foodnya berapa kali dan ini komposisi terbaik untuk sebuah nasi goreng dan harganya murah banget guys. Kayaknya semuanya tadi 18.000 aja ya Tobi? 18.000? Yang kimchi 22. Oh yang kimchi 22. Nanti aku bakal mencobain yang sambal matanya. Aku bakal pesen lagi soalnya aku lapar. Enak guys, kalian masih cobain. Hai guys, jadi ini udah malam dan aku butuh flashlight kamera buat terangin. Jadi tadi kita udah ke Strength, udah ke Burger Rece hari ini. So happy ya hari ini. Bener-bener dari pagi sampai malam. Lumayan capek sih. Lumayan capek pergi ke restoran teman-teman kita. Enggak apa-apa, ini seru banget. Seru banget. Kita bisa bantu teman-teman kita juga ya guys. Betul. Oke, okay, see you on the next vlog. Bye-bye.